Hai teman, jumpa lagi kita dalam Dengar Hatimu. Bagaimana hari yang kau lalui tadi? Semoga hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagimu. Dan kamu yang sedang bersedih hari ini, semoga segera pulih dan kembali bersemangat ya. Teman, apakah kamu sering mendengar tentang mental health? Mental health atau kesehatan mental, menurut seorang ahli kesehatan, Merriam-Webster, merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi, berfungsi dalam komunitasnya, dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Inti dari kesehatan mental sendiri adalah lebih pada keberadaan dan pemeliharaan mental yang sehat. Dari dulu, kesehatan adalah hal yang sangat berharga yang harus kita upayakan setiap saat. Dan ini makin kita rasakan di masa yang penuh tantangan ini. Tak hanya kesehatan secara fisik, namun kesehatan mental juga sangat penting untuk kita jaga. Apakah teman tahu bahwa berdasarkan beberapa penelitian, kesehatan mental dapat mempengaruhi kesehatan fisik? Misalnya, stres yang berlebihan bisa memicu permasalahan pencernaan. Kecemasan akan membuat kita kesulitan untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan berakibat menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian, memendam kesedihan dan depresi yang berlarut-larut disebut dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, untuk mencegah beberapa hal yang mungkin muncul tadi, berikut beberapa cara yang bisa teman lakukan untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah menanamkan pola pikir positif. Dengan berpikiran positif, kita akan dijauhkan dari risiko mengalami depresi. Dan yang kedua, menjalankan hobi. Melakukan hal yang disenangi dapat merefresh pikiran dan bisa membuat kita merasa bahagia. Dan yang ketiga adalah menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tersayang. Tentu kebersamaan dengan orang-orang terkasih akan dapat mendorong tubuh kita melepaskan hormon-hormon positif, membuat kita dapat mensyukuri kehidupan dan menjauhkan pikiran negatif. Dan sebaliknya, kesehatan fisik juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Misalnya, seseorang yang memiliki penyakit yang cukup berat bisa jadi membuat orang tersebut merasa stres atau bahkan depresi. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan fisik kita dengan berbagai cara diantaranya, mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, hindari merokok dan meminum minuman beralkohol, serta tidak menyalahgunakan obat-obatan atau apapun yang dapat menimbulkan ketergantungan. Salah satu anugerah Tuhan yang paling berharga adalah kesehatan, sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya dengan baik. Apabila kamu merasa keadaanmu tidak dapat kau tangani sendiri, jangan ragu untuk mendapatkan bantuan, mungkin dari support sistemmu atau juga psikolog. Sesulit apapun keadaanmu, jangan pernah lari kepada narkoba, karena itu tidak akan pernah memberikan solusi dan hanya akan menambah permasalahan. Beribadahlah dengan lebih khusyuk dan hikmat, karena sesungguhnya
Tuhanlah yang maha memiliki segalanya, yang dengan mudahnya dapat menggerakkan hati dan menciptakan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Mari kita menjadi pribadi yang lebih sehat, jasmani dan terutama rohani. Terima kasih atas dirimu yang tidak menyerah walaupun lelah. Teruskan langkahmu dan persiapkan dirimu untuk melompat lebih tinggi lagi. Dan jangan lupa dengar hatimu, karena kamu yang paling berharga.